Diduga akibat aquaplane, sebuah mobil mengalami kecelakaan di ruas jalan tol di Ngawi hingga terbalik di jalan. Satu di antara dua penumpang mobil tewas sesaat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Laka tunggal terjadi di kilometer 576 ruas jalan tol Ngawi, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Rabu malam tadi. Terbaliknya, mobil ini juga mengakibatkan satu di antara dua orang penumpang tewas sesaat setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan berawal dari mobil Pajero Sport yang dikemudikan Sulatin membawa rekan perempuannya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga mobil mengalami aquaplane. Mobil itu langsung hilang kendali hingga terbalik di jalan. Terjadinya laka lantas yang mengakibatkan Pajero tadi dikarenakan aquaplane. Nah, itu dari arah timur yang bertujuan ke Jakarta, tepatnya di KM 576 mengakibatkan laka lantas. Korban kemana? Untuk korban, satu meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya luka ringan dan sudah sadar. Yang meninggal itu pengemudinya apa penumpangnya? Yang meninggal penumpang dari Pajero warna hitam plat B.